Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan penonton dan subscriber semuanya dimanapun anda berada. Pada sore ini saya berada di keberangkatan bus LS, di Mabes LS, Jalan Sisingamaraja Medan. Pada saat ini tanggal 18 April tahun 2021, tepat jam 3 sore ini, teman-teman. Nah, ini bus LS 378 akan berangkat. Ini ada Bang Daula ini. Ini keluarga pengantar juga udah turun, teman-teman. Saya akan coba ikut ini. Ini keluarga pengantar, teman-teman. Inilah kalau bus jalan jauh mau berangkat. Ada yang anaknya nangis juga. Sudah diumumin. Ini Pak Rijal Sinaga. Pak Rijal pakai topi dia. Dengan baju baru itu, warna merah. Ini saya akan coba ikut. Bang, itu lawak ya bang? Hah? Ikut mutar. Ikut mutar bang dulu. Nih, saya akan ikut mutar. Ini Pak Rijal lagi-lagi turun, teman-teman. Ini nomor LS 378. Ini 0852-7312-1766. Nah, bisa hubungin langsung nih kalau mau ikut LS 378 ke Jogja, teman-teman, pada hari ini. Nah, teman-teman, ini kita ikut mutar. Keluarga pengantar cukup ramai. Ini ada Pak Joni, ini ada Bang Galung lagi ngatur penumpang. Nah, ini penumpang juga terpantau cukup ramai nih, teman-teman. Pada mudik duluan ini, awal bulan Mei nanti nggak boleh mudik gitu. Ya, terlintas Sumatera. Nanti kita ke depan, kita lagi di belakang. Oh, ada penumpang, teman-teman. Kunci kendaraannya kebawa penumpang, jadi keluarganya tadi mau naik kendaraan, kuncinya terbawa bapak ini. Nah, ini ibu, ini kunci kendaraannya terbawa. Kita lagi di belakang nih, teman-teman. Lumayan hampir penuh nih, teman-teman. Kita hitung ada berapa nih, teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 akhirnya. 19 sama 20 ya, lumayan banyak. Ini ada Bang Utagalung ini. Bang, kayaknya penumpang banyak nih, Bang, ya? Iya, lumayan lama. Saya hitung ada sekitar 18 atau berapa, Bang? 19. Oh, 19 ya? Alhamdulillah, Bang. Cukup lumayan banyak, Bang. Mungkin udah pada ini, Bang, ya? Pada mudik, ya kan? Iya, awal-awal bulan nggak bisa mudik, ya kan? Sama Bang Galung. Ini Pak Joni juga ada ini. Lagi di belakang ini, dia. Lagi chatting ya Pak Joni ini? Wah, mengalahkan ke Malang di jalan ini. Bang, kenapa enggak? Chatting sama siapa? Keluarga lah, Pak, ya? Keluarga. Iya lah, Pak, sama istri. Ya, kenapa udah berangkat? Iya lah, Pak, kita udah berangkat ya, Pak. Yo, teman-teman, kita lihat lagi ke depan. Di jalan Sisingamaraja pun lumayan ramai nih, teman-teman. Itu ada bus Makmur juga ada berangkat. Bang Galung, apa ke depan lah ya? Iya. Selamat jalan, Bang. Nanti coba jumpa lagi ya kan. Itu Pak Joni. Iya, Pak, ke depan. Itu Pak Joni. Saya ke depan. Apa sudah mau? Milik-milik, beli ke berapa nayang-nayang? Iya, Mas, ada nayang-nayang. Saya mau coba dong, gue. Pasal. 250.
Nah, ini yang bawa Pak Rizal ini. Apa kabar Pak Rizal? Sehat. Sehat, Pak. Ya. Dah lama enggak jumpa nih, Pak. Iya. Ini bajunya beda, Pak, sekarang, Pak. Ini dari Rantau Panjang ini. Oh, rumah makan, ya. Oh, dikasih rumah makan, Pak. Ya? Bagus juga, ya, Pak. Tahun kemarin. Iya, ya, Pak, ya, Pak. Oh, tahun kemarin. Enggak. Pak Rizal itu bawa ini ada bus Putra Karo Mandiri itu. Itu ada bus Almasar. Kita mau mutar nih teman-teman di Simpang Marendal ini. Iya, ada apa? Itu ada Transmetro Deli itu. Mari, bus Transmetro Deli. Simpang Marendal. Asos kepeling. Orang nak biar tu macam-macam saja dulu, Pak. Nanti kita nanti kalau pergi dunia. Nah, siyan kita. Siri bukan lo kita. Orang lo pada mana kita? Kemudian. Saya besok. Oh, besok. Besok. Jadi mulai besok lah, Pak, 2 minggu ke depan. Aceh. Baru London. Itu kami ngejar itu juga, Pak. Takut awal bulan. Kita belum naik kami awal bulan mau naik. Katanya enggak boleh gerak lagi antar kota. Besok kami berangkat ke Jepang. Enggak kami ngurus mobilnya apa nih. Dan itu mulia. Lebih bayar di botak ini. Jadi yang pas ini ulang. Ada bus ALS 348. 348 kemana, Pak? 348. Jadi ALS 348. Kami lupa tuh tujuannya kemana. Sakit banyaknya bus ALS. Ini ada bus Binem ini. Sebelah kiri. Ada Bintang Utara Putra juga. Pak Rizal. Yang ini, Pak. Saya mau turun, teman-teman. Pak Rizal dia lagi nelpon. Saya turun. Nah, itu ada paket. Terima kasih, Bang. Nah, saya juga udah turun. Bus ALS 378 juga udah berangkat dengan penumpang tadi 19 orang. Paketnya Pak Joni, paketnya cuma 2 potong. Demikian teman-teman video pada sore hari ini. Semoga bus ALS 378 banyak paket dan sewa di jalan nambah. Bagi yang suka video saya silakan like, komen dan share dan jangan lupa di subscribe. Selamat menikmati.
dari Jalan Sisingamangaraja Raja Medan, depan loket Bus ALS atau PT Antara Lintas Sumatera, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.